Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam yang begitu indah, yang malam yang begitu mulia. Kita sekarang akan kembali lebih mengenal daripada guru mulia kita, Habib Umar, dan kita mengenal beliau dari sosok yang tidak asing lagi, yaitu apa namanya? Khadim beliau, Al-Habib Saugi, Al-Habib Saugi Al-Maghribi. Jadi kita akan kupas, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Ya salam, ya hayya, wa ya sahla, wa ya marhaba. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib. Ganteng, muda. Udah punya istri, Beb? Belum, Beb. Insyaallah. Ya Allah. Beri inna, ya Habib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ada kaidah yang mengatakan, Habib. Kaidahnya adalah ba'dat tarim harim. Masya Allah. Ada kaidah minnak ya Habib. Naam. Kaidah dari antum ya Habib ya, Masya Allah. Masya Allah. Khair, kifalukum Habib. Alhamdulillah Habib, Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai untuk teman-teman, Habib, mau anu sedikit Habib ya. Mau memberikan keterangan sedikit Habib ya. Naam. Untuk teman-teman yang apa namanya yang udah gabung yang kemarin kita live sama Habib Mahdi, ini ada data teman-teman yang sudah ini yang nulis ini Beb. Mereka yang nulis-nulis ini ada ini yang nyetor kepada kita ada 65 orang Habib. Masya Allah, Masya Allah. 65 orang. Ada yang mereka yang kadang nulis tapi malu nyetornya, Beb. Takut dapat hadiah katanya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah nulis ini, nanti di akhir acara kita akan undi. Nanti Habib, kita minta kepada Habib Saugi juga untuk nyiapkan nomor-nomor Habib. Untuk diundi, Habib. Hadiahnya adalah, karena ini tentang Habib Umar, maka hadiahnya yaitu adalah kitab daripada Khulasatul Madad. Khulasatul Madad yang ini asli dari Tarim dan juga jilidannya juga jadi jilidan Tarim. Dan ini tidak asing lagi bagi alumni Darul Mustafa dan yang ada di Tarim. Ini ada 5. Ada 5 yang seperti ini akan kita buat hadiah dan juga nanti akan dapat hadiah kalender yang isinya adalah fotonya para habaib. Ini ada kalender hadiah semuanya. Nanti kita akan berikan secara cuma-cuma dan ongkos kirim gratis nyampe di depan rumah. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan juga yang lebih mahal ini. Masya Allah. Nah, ini sebagai kenang-kenangan dari kita. Ini kenang-kenangan pernah ngaji. Jadi dari yang pernah ngaji dengan kita ini ada Habib Mahdi. Tak tahu yang pegang mic kuning ini siapa nih, Beb? Tak tahu siapa, Beb. Kalau tahu anak itu hadiahnya, Beb. Ya, Beb. Kalau tahu anak itu hadiahnya, anak ikut nyatet, Beb. Allah Akbar. Antum gak perlu nyatet, anak kasih kalau hadiah, Beb. Nah, nanti banyak sekali hadiahnya di sini. Ada juga Khulasatul Madad seperti ini, 5. Dan juga ada Maulid Sentul Durar. Dan juga dan untuk kajian ini juga jangan lupa dicatat. Apa yang kita akan nanti kita akan undi lagi hadiahnya juga seperti ini Khulasatul Madad. Nanti kita akan minta ijazah. Nanti mudah-mudahan di penghujung nanti sebelum kita tutup juga kita pengin Habib Mahdi juga hadir bersama kita bisa bertiga sehingga bisa memberikan ijazah juga kepada kita dari Habib Sauki karena beliau bersama Habib Umar terus. Jadi mau tidak mau beliau pasti mendapatkan banyak, lebih banyak daripada daripada kita yang nyantri. Karena beliau dikatakan bahwasanya orang kalau sudah dekat sama orang soleh ini adalah jalan pintas. Masuk ke satu tempat yang nggak bisa dimasuki orang lain, ya makanya ilmu yang paling enak itu adalah khadimnya orang soleh. Hah? Kalau ajudannya bupati atau ajudannya presiden aja, walaupun nggak pakai undangan, dia nerobos. Begitu juga beliau nih, sudah ganteng, alim, gak punya istri lagi. Masya Allah, Habib. Masya Allah. Jangan lupa dicatat,
Jangan lupa dicatat yang sudah masuk yang bersama Habib Mahdi ini ada 65 orang. Kelanjutannya nanti yang bersama Habib Saugi ini jangan lupa dicatat dan juga apa namanya nanti kita akan berikan pertanyaan di pertemuan yang akan datang juga agak hadiah menarik. Semuanya tidak ada tujuan lain kecuali supaya kita lebih cinta dengan orang soleh, supaya dekat dengan orang soleh. Nah, saya cuma bisa memberikan ini, tapi lumayan ini Beb, satunya lumayan ini. Ini jilitan kulit dan apa namanya, dan khulasa madatnya bukan cetakan Indonesia, ini cetakan dari Tarim. Nah, cetakan Tarim. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Nah, untuk ikhwan, yang dan akhwat yang sangat semangat, kita terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah sangat manfaat dan menjadi jembatan buat kita semua insyaallah. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Bismillah, kita akan mulai apa namanya? Malam ini mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih kepada Al-Habib Saugi bin Yahya Al-Maghribi. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah Habib. Masyaallah. Amin. Kalau kalau teman-teman ada yang daftar gimana, Beb? Hah? Huh? Kalau antum enggak nerima, mana nanti yang nerima? Masyaallah. Nah, ana sebenarnya ini agak canggung teman-teman sama beliau karena Al-Fagir enggak sempat bertatap muka secara langsung, jadi agak malu. Baru tapi kali ini, Beb ya. Nah, tapi cuman kita udah usaha terasa dekat, Beb. Udah terasa dekat. Masya Allah, nggak tahu kenalan di mana rohnya kita ini, Beb. Udah lihat antum, udah kerasa udah teman lama. Udah, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Beb. Kita usahakan apa namanya, walaupun saya nggak kenal, saya nggak malu. Insya Allah malam ini kita akan malu-maluin. Yang penting demi kita semua mengenal Habib Umar, kita akan korek-korek, kita itik-itik ala Habib Saugi. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai apa namanya Al Habib Saugi. Kemarin kita sudah mendengar dari Habib Mahdi tentang Habib Umar mulai dari pagi sampai sore sebelum maghrib dan juga pengalaman menarik. Nanti sebelum kita lanjutkan bagaimana momentum-momentum yang menarik yang dialami oleh orang yang bisa diberikan kedekatan bersama Habib Umar, nanti di akhirnya kita akan apa namanya, kita akan kuak secara detail. Sekarang kita kepingin lebih dahulu lebih mengenal sosok Habib Umar, bagaimana itu sosok Habib Umar dalam kesehariannya. Kita mulai Habib karena ini adalah malam hari raya. Al-Fagir kepingin ini banyaknya pertanyaan dari apa namanya dari teman-teman tentang bagaimana suasana apa namanya malam hari raya di Kota Tarim, dan antum sebagai orang dekat Habib Umar, apa yang beliau lakukan dan di pondok beliau Habib Umar mulai sebelum maghrib atau habis maghrib, terus ba'dal isya, kemudian di malam hari dan juga sampai subuh harinya, apa yang dilakukan oleh apa namanya oleh guru mulia kita Habib Umar, atau tertib yang beliau berikan kepada di apa namanya di Darul Mustafa, sehingga kita bisa mengamalkan malam ini dan juga kita bisa mencatat mungkin di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mengetahui amalan-amalan daripada Habib Umar. Fa'alaikum fal yatafaddal, orang ganteng silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah, Habib Abdul Qadir ini orangnya tawadhu luar biasa ya. Nah, Habib Abdul Qadir ini termasuk senior saya yang mungkin lebih paham jauh tentang Tarim daripada Al-Fagir ya. Dimulai dari maghrib, maghrib ya, Habib ya. Ya, jadi ya. Kita ini maghrib malam hari raya, Habib. Hari raya buat Habib Umar. Itu Habib Umar subhanallah setahu Al-Fagir, Al-Habib Umar itu menyerahkan satu tahun hidupnya untuk umat. Untuk umat, bahkan waktu-waktu beliau kebanyakan dihabiskan oleh untuk umat, sehingga keluarga memiliki porsi sedikit untuk bahkan duduk dengan Habib Umar, untuk bahkan berbincang dengan Habib Umar. Maka bagi saya, yang saya lihat, Idul Fitri adalah momentum terbaik buat Habib Umar untuk di rumah bersama keluarga, seperti itu. Ya, bahkan saking sibuknya Habib Umar. Iya. Habib Umar itu perginya sama Habib Mahdi, sama kakak saya dan juga sama saya juga, sama Umar bin Fagi. Itu saking enggak punya waktunya keluarganya Habib Umar untuk
duduk sama Habib Umar, untuk kenal sama Habib Umar, sampai-sampai anak-anak beliau telepon sama kita. Ya Allah. Syawgi, fina al-Habib Umar? Ya Syawgi, di mana Habib Umar sekarang? Ya Syawgi, ba'da hadha ila fina al-Abuya? Habis ini dari mau kemana Habib Umar? Ayah saya mau kemana habis ini? Nanyanya sama siapa? Nanya sama saya. Nanya sama Bang Mahdi. Padahal kita adalah khadim. Cuman khadim. Cuman kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan mungkin kepada kita untuk sama Habib Umar. Tapi ini membuktikan bahwasanya bahkan keluarganya pun memiliki porsi yang sangat sedikit. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang khadim lama Al-Habib Umar bin Hafidz, yaitu Syekh Hussein Al-Khatib. Mungkin antum tahu, Syekh Hussein Al-Khatib ini ketua Ashabul Khidmah dari Tarim, ya. Iya. Beliau bilang, "Hadzal Habib Umar mahu hag ahlulah. Hadzal Habib Umar hag nas kullu." Nah, Habib Umar ini bukan punya keluarganya. Habib Umar ini punya manusia semuanya. Sehingga bahkan keluarganya aja punya porsi yang sedikit untuk bahkan duduk berbincang dengan Habib Umar. Bahkan saya berani ini ya. Kayaknya saya lebih lama, Bang Mahdi lebih lama satu hari daripada anak-anaknya Habib Umar bersama Habib Umar. Mungkin bisa anak garis bawahi, Habib. Ah, marhaba. Berarti teman-teman ini apa namanya menunjukkan bahwasannya Habib Saugi ini sangat istimewa. Bayangkan beliau lebih lama apa? Jangan nggak boleh ngelawan Habib, nggak boleh ngelawan di sini. Saya hakimnya. Bukan itu titik tekannya. Nah, titik tekannya itu disibuknya Habib Umar. Iya itu bukan dari di dekatnya antum. Ana sama Habib Umar. Itu dari antum. Tapi apa namanya? Tapi untuk Ana apa namanya yang kita pahami. Nikmat yang paling besar adalah apa namanya bahwasannya antum di situ apa namanya antum di situ berarti mendapatkan nikmat lebih banyak daripada yang didapatkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwasannya Habib ini kenikmatan yang sangat besar. Bahkan sampai putranya Habib Umar sekalipun apa namanya nelpon kepada Habib Saugi, ini keuntungan dan kita pengen Habib mendapatkan nadhrah dari antum, masya Allah. Dan Al-Fagir juga betul. Pernah dengar itu Habib, pernah dengar seperti yang antum katakan bahwasannya di situ Habib Umar dari seringnya apa namanya pulang keluar sampai ada kita pernah dengar bahwasanya ada cucu beliau yang kecil ketika Habib Umar datang itu senang sekali. Kemudian mengatakan si cucu ini mengatakan bahasanya Habib Umar kemudian keluar lagi mengatakan bahasanya Gali ya Habib adak illajid bataru sampai mengatakan Masya seperti itu Allah. Baru sekarang baru antum datang baru datang udah mau pergi lagi. Allah Masya Allah, berarti ini sangat mulia lagi sekali antum Habib, nikmat yang sangat besar yang antum dapatkan, Masya Allah. Bukan itu titik tekannya disibuknya Habib Umar maksud saya. Masya Allah. Ini jadi, orang yang jadi, sangat tawadu ini Masya Allah. Terus ya. Jadi Idul Fitri itu nah. adalah momen buat Al-Habib Umar bin Hafidz untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan juga momen buat kakak saya, Habib Mahdi Al-Fagir, dan juga Umar Alwi Bil-Fagih, yang juga merupakan murafiq Al-Habib Umar dari Tarim, untuk apa? Untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi itu momen buat Bang Mahdi untuk di rumah sama keluarganya. Habib, kalau bisa ya. Teman-teman banyak yang ngusul, jangan pakai kalimat Bang Mahdi, kita kepingin dari antum. Bang Mahdi, jangan ya? Enggak, antum. Jadi yang Al-Fagir rasakan seperti itu. Ini teman-teman dari tawadhu'nya Habib Saugi sampai selalu menyebut Habib Mahdi. Padahal kita kepinginnya dari Habib Saugi ini. Iya. Jadi gitu. Jadi yang Al-Fagir tahu itu Habib Umar Idul Fitri kebanyakan beliau di rumah. Ya. Kebanyakan beliau di rumah. Saya mulai dari Qubail al-Maghrib sebelum Qubail al-Maghrib. Ya. Nah. Qubail al-Maghrib. Jadi seperti biasa, udah hawa-hawa Idul Fitri udah mulai terasa. Ya kan? Udah. Masih kama tarim ya nih. Enggak ada yang kayak di tarim kan Idul Fitrinya ya. Subhanallah. Yang mau kita tunggu keluar nih adalah Al-Habib Umar bin Hafidz. Jadi saya dan juga Ashabul Khidmah yang lain sudah bahagia banget. Kenapa? Karena udah Qubail al-Maghrib sebelum Maghrib. Pas Maghrib, Habib Umar pasti keluar dari rumahnya. Ya kan, mau kemana? Mau ke Darul Mustafa. Jadi biar teman-teman tahu semua, jarak dari rumahnya Habib Umar ke Darul Mustafa itu dekat 200 meter paling bib ya? Ya. Jadi ini mau keluar dari rumahnya Habib Umar, mau ke Darul Mustafa, yang nunggu tuh banyak. Siapa? Ashabul Khidmah. Selain Ashabul Khidmah nggak bisa nunggu. Kenapa? Di mana nunggunya? Karena nunggunya di dalam rumahnya Habib Umar. Oh, jadi kan di dalam Habib Umar ya? Kan besar. Nah. Di dalam. Kan Habib Umar rumahnya besar. Nah. Jadinya kita ada yang nunggu di bagian dalam, ada yang nunggu di bagian luar. Pokoknya
kullu wahid dan yuridu nadrah minnu yani. Setiap setiap orang di antara mereka tuh pengen nadrah. Apa itu nadrah? Nadrah itu pengen dilihat sama Habib Umar. Gimana perasaan seorang yang enggak pernah ketemu sama seorang yang dicinta mungkin berpuluh-puluh tahun lamanya? Kita sama seperti Habib Umar, walaupun 5 menit yang lalu baru ketemu sama Habib Umar, 5 menit kemudian udah kangen. Seperti Allah. Kangennya orang yang udah lama banget gak ketemu sama kekasihnya. Ajib, jadi kita ini semua, bukan Ana doang, bukan Ana tok. Semua Ana, pulan. Nunggu di sekitaran pintu mau keluarnya Habib Umar. Namanya pintu Syagir Rijal. Oh, Habib namanya keluar, pintunya apa namanya? Pintu Syagir Rijal, bagian pintu laki-laki. Oh, Syagir Rijal ya. Pintu yang merah Syak yang itu biasa. Bagian Syak itu bagian, Rijal itu laki-laki. Jadi bagian laki-laki. Pintu yang merah yang di dalam tuh, Beb. Oh, yang di dalam bukan yang di luar itu bukan ya? Bukan. Itu ada pintu gerbang namanya, pintu gerbang rumah, pintu biasa. Oh, ini yang dari Habib Umar dari rumah beliau kos ke ruang dari rumah bagian harem itu, dari rumah kos beliau itu. Itu kita udah mulai ancer-ancer nunggu di sana. Tapi kalau orang lain enggak bisa di situ kan? Nah, jadinya orang-orang dalam aja yang di situ. Jadi kita udah rebutan tuh, yang paling dekat sama pintu udah paling farhan, udah paling senang. Kenapa? Pertama kali dipandang sama Habib Umar, ya kan? Allah. Antum tahu kan masalah nadroh bagaimana? Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Kalau kita mandang apa namanya? Nadrotuna ila al-arif billah afdal min an ta'budallah. Gimana? Hatta tataqatta jismuka irba. Allah. Masyaallah. Nah. Sah terus antum, Beb. Jadi ngelihatnya kita nih sama orang arif billah. Ini Habib Umar cerita, Beb, bukan aneh cerita. Jadi nadrahnya kita nih sama arif billah yang afdal min an ta'budallah hatta yataqatta jismuka irba. Allah. Jadi dia ngelihatnya kita nih sama walinya, walinya Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada kita ini beribadah kepada Allah sampai terpotong-potong kan badan kita ya. Dari kenapa? Banyaknya ibadah. Dari banyak aywa. Kenapa? Karena nadrohnya kita sama wali itu katanya Habib Umar ya bisa merubah seluruh cara pandang pikir kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa merubah semua, kita bisa taubat, bisa ini segala macam ibadah yang kita lakuin tanpa adanya niat ikhlas dan mahabbah kita sama Rasulullah kan percuma, Beb. Tapi cukup dengan nadroh orang soleh itu, Beb. Ya? Nadrohnya orang soleh itu nadrohnya kita sama Habib Umar langsung yang kita pandang adalah seperti Rasulullah. Kalau udah kita pandang Rasulullah, ingat sama siapa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk melihat Habib Umar bin Hafidz. Habib Umar terus bilang, "Wa kaifa nadratuhu yani, bagaimana kalau tuh orang wali yang mandangin kita. Kita dipandang sama Habib Umar aja udah begitu. Kita mandang Habib Umar aja udah begitu. Bagaimana tuh kalau walinya yang mandang kita?" Jadi dari sebab ini para khodimnya itu berebut Habib ya untuk di Syagir Rijal itu. Aywa, jadinya jangan dipikir oh ini khodim udah setiap hari sama Habib Umar udah bosan sama Habib Umar. Enggak, tambah haus bahkan. Tambah haus karena udah merasakan nikmatnya. Nikmatnya memandang maka ia akan memandang terus dan terus seperti itu. Jadi kita udah ada di samping pintu udah apa ya? Udah siap-siap apa pelototin mata. Jadi Habib Umar keluar pengen rebutan mata mulia itu memandang pertama kali ke mata kita seperti itu. Bisa di apa ya? Bisa diimajinasikan sedikit ya. Allah. Itu ya apa Beb? Supaya antum dapat pertama apa antum udah mandi dulu Ana, udah siap-siap apa udah wangi segala macam jadinya. Nah, udah siap-siap. Bedanya kalau rapi kan kepandangannya ke orangnya rapi gitu kan dia. Iya. Udah siap-siap sudah ya kan. Tapi yang paling penting dari di atas semua itu bukan kerapian zahir kita, tapi kerapian hati kita kan ya. Bagaimana hati kita itu nerima. Iya. Kemudian khasnya itu Beb. Iya. Tunggu dah Beb di samping itu Beb. Habib kan puasa Beb. Kan? Tadinya kan puasa. Artinya ya. Umar masuk ke dalam buka puasa. Iya kan puasa terakhir kan Beb ya? Benar ya? Iya betul malam. Artinya Habib Umar itu kalau makan itu enggak langsung makan malam kayak kita. Kita langsung subhanallah langsung buka puasa, langsung enggak ada pakai kurma, enggak ada apa, langsung nasi. Langsung antum ya, kan? Kromo Habib. Langsung sudah nasi langsung enggak pakai apa namanya sambosa apa enggak. Tapi di Tarim adatnya kalau mau buka puasa pakai syai' khafif kita yang. Asya' khafifah. Nah, sesuatu yang ringan-ringan seperti yang antum tahu. Antum masya Allah ini seperti pura-pura tidak tahu antum masya Allah. Mungkin bisa dijelaskan ya, Habib. Mungkin bisa dijelaskan apa namanya Habib Umar itu bukanya apa Habib? Apa yang beliau makan? Apa pertamanya itu apa? Sekarang. Pakai daging atau apa namanya
Syurbah, syurbah. Apa di situ pakai apa? Gimana? 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 Ayo. Karena anak juga sempat masuk. Nah, mau ini nanti, Beb. Mau hadiah, Beb. Mau hadiah. Pin, Beb, ya? Siap. Terus, terus. ya. Terus anak lanjutkan, jadinya Habib Umar tuh buka puasa di dalam. Jadi anak sempat tuh bagian masalah, bagian bukan dapur ya, bagian-bagian keperluannya Habib Umar hajat-hajat buka puasa beliau. Yang Al-Fajir tahu, kurma wajib. Kurma. Wajib ya, rutab Berapa biji misalnya Habib? kurma. Berapa Tiga. biji beliau? Tiga beliau Tiga. ya. Ya. Sunnahnya kan begitu. Nah, kalau Ya boleh kan. tahu macam Bas ya, ini kurma walaupun kurma satu aja yahsul yani sunnah sah. Wah, gimana udah kurma satu tiga lagi, jadinya sunnahnya Nabi itu kurma apa kurma pertama terus kurmanya ditigain kayak gitu Oh, jadi beliau maka pertama berbuka itu tiga kurma, Habib. ya, kurma tiga kurma ya, Nah, kemudian air ini ada putih. pertanyaan, Habib. Kurmanya yang apa, Habib? Apa di situ Ana itu? tahu kurmanya yang mana. Misalkan ada banyak kurma nih, Ana tahu ini kurma kesukaan Habib. Cuman Ana nggak tahu namanya. Allah. Namanya apa ya? Madinah, Madinah ya. Apa? Gini Nama aja apa nanti, ya? Habib. Ajwa, Ajwa ya. Kalau ajwa yang hitam, Habib. Kecil-kecil gitu, hitam itu. Ya, ajwa. Gini, Allahu nanti. a'lam, Ana takut salah, Habib. Nah, kalau antum Nah. takut salah, Habib, tolong nanti teman-teman ini kan penasaran. Mereka ini haus, Habib. Kalau antum masih sempat minum, mereka ini belum minum sekali ke Habib Umar. Jadi tolong nanti, Habib, antum foto model kurma yang sering beliau makan, antum upload di Instagram antum. Karena itu mereka ingin makan pakai kurma yang dimakan oleh kekasihnya. Kita nggak mau kalah Allahu dengan Akbar. orang-orang barat, Habib. Mereka niru sampai sepatunya, maaf maaf, pakai celana dalamnya aja harus sama dengan yang mereka pakai. Begitu juga kita dengan guru kita mulia Habib Umar, apa yang beliau La makan yu'minu kita harus ahadukum makan. hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Allahumma salli alaihi wa ala alaihi. Terus Habib. Kurma setelah kurma. Ya, kurma. Anang, Allahu a'lam ya, anang nggak tahu namanya, takut salah ya. Ya, Anang nggak nanti sebutin kurmanya. namanya, Allahu a'lam. Lanjut. Nanti Habis itu kurmanya. minum air seperti biasa. Dan Al Habib Umar memiliki thariqah sendiri di dalam minum air. Untuk antum ketahui bersama, bahwasanya Habib Umar ketika minum air, tak pernah Habib Umar minum air langsung air segelas gelek 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 habis semuanya. Gak enak dipandang ya Habib. Selain Gimana, gak enak gimana? dipandang, bukan juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Habib Umar minum satu tegukan, satu tegukan, satu tegukan. Jadi tiga kali tegukan. Cek, Apa tiga ada kali nafas, bacaan tiga kali mungkin, Habib? nafas ya. Mungkin Karena ada. Allahu a'lam, Habib Umar ketika ketika minum, Habib Umar menggerakkan lisan beliau. Karena Allahu a'lam nggak tahu apa bacaannya. Mungkin antum tahu, bisa berbagi sama kita. Enggak, anak mau ngirim juga, Bib. Sah kayak gitu. Jadi juga kayak gitu Habib Umar, mirip dah. Masya Allah. Silakan, Bib. Terus. Ya, Habib Umar minumnya begitu, tiga kali. Tiga kali ya, lo ya. Dan Habib Umar, Nah, iya, kalau yang tiga kali. Al-Fagir tahu mungkin Dalam sedikit keadaan sedikit nama tambahan Allah. tentang minumnya Habib Umar. Yang Al-Fagir tahu itu cuman minum. Yang Al-Fagir tahu mungkin bisa kita apa saling tukar. Kalau yang pertama minuman dan yang kedua minum itu kayaknya Habib Umar cuman seruput sedikit aja, Habib. Yang Yang ketiga pertama beliau minuman. minum. Yang pertama minuman. Minuman Iya. seperti apa, Bu? Enggak, yang Al-Fagir tahu beliau kalau minum yang pertama dan yang kedua itu sedikit. Mungkin beliau ngambil Nah, sunnahnya. sah. Nah, Masya dan Allah, pintar. yang ketiga kayaknya beliau agak banyak baru seperti Ya, itu. Nah. benar. Iya, benar. Masya Allah, antum. Masya Allah. Jazakumullah khair. Antum ngingetin ana lagi sama Habib Umar. Pura-pura Yang lupa pertama antum sedikit. ini. Enggak. Betulan lupa, nah. Sekarang diingetin. Yang pertama sedikit. Yang kedua sedikit. Nah, yang ketiga agak banyak sedikit. Nah, gitu ya. Baru diminum. Nah, Habib Umar juga, Habib, ada sesuatu yang perlu kita tahu, Habib. Tentang Habib Umar. Mumpung ana ingat ya, masalah Siap. minum-meminum ini ya. Siap. Habib Umar ini subhanallah karena saking padatnya Habib Umar waktunya dari zuhur, Beb, dari zuhur ini anak ikut sama Habib Umar dari zuhur naik ke mobil beliau itu nggak pernah pulang, mungkin sampai maghrib nggak pulang, wala ke kamar mandi, nggak ke kamar mandi, nggak kemana-mana. Kalau kita orang udah ke kamar mandi mungkin dua kali sudah. Nah, kalau Habib Umar dari zuhur sampai ke sampai apa sampai maghrib, bahkan Beb pernah pernah dari pagi itu pagi sampai asar ndak ke kamar mandi, artinya dalam keadaan wudhu. Bagaimana keadaan beliau kalau bukan karena di sana ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, iya enggak? Nah. Tapi beb, ada yang anda perhatikan beb dalam hal minum meminum.
Al Habib Umar, kan kalau di mobil, kalau misalkan beliau makan makanan kecil, itu ana yang harus peka untuk memberikan beliau air minum. Nah. Iya kan? Ataupun kalau di uzumah ataupun di undangan, ana yang ngasih Habib Umar air minum. Karena Habib Umar air minum ini ada takarannya, Beb. Bukan air dingin-dingin banget, bukan air panas-panas banget. Jadinya yang sama sama Habib Umar terus, itulah yang tahu bagaimana kondisi beliau. Kalau kondisi beliau fit, kasih air sekian. Kalau kondisi beliau gimana, kasih air sekian. Jadi yang lebih tahu itu biasanya Bang Mahdi Al-Fagir, ada Umar Al-Mibul Fagih. Karena setiap hari ikut sama Habib Umar, tahu keadaan beliau seperti coba apa. Coba dijelaskan, bagaimana itu, bagaimana takarannya. Kalau misalkan beliau itu lagi fit, itu airnya itu mungkin yang dingin itu, yang dingin itu, yang air yang biasa-biasa itu setengahnya, yang dingin setengahnya, 50-50. Oh, kalau lagi sehat tapi ini kalau ya, Beb? kalau lagi sehat, tapi kalau jadi lagi air biasa sama air dingin sepanu, Beb. Dicampur. Dicampur. Nah, kalau lagi agak sakit, kasih air biasa, air biasa. Airnya nggak panas, air normal, air biasa, nggak dingin. Nah, apa kalau pernah udah Habib Umar minum hanya sakit-sakit khusus? banget, sakit-sakit banget, batuk beliau, kasih air Ma'dafi namanya, si air hangat sedikit, gitu. Air Air hangat hangat aja, sedikit, air hangat apa sedikit-sedikit air air biasa hangat. dicampur air hangat Habib? Air enggak, air biasa dicampur air hangat sedikit, jadinya agak sedikit hangat gitu. Apa beliau pernah minum air dingin Habib? Air dingin Kalau air polis dingin gitu? Lah, beliau Mimbar tetap roda minum lah. ya Habib. Naam, Dari baru. beliau minum air air yang dingin banget itu dari siapa? Dari orang yang memberikan Habib Umar air dingin. Habib Umar minum dalam keadaan jabar khatir dia. Kasihan sama dia. Kalau Habib Umar gak minum, ya Allah gimana perasaannya? Diminum sama Habib Umar, walaupun Habib Umar gak minum air dingin. Kalau Habib Umar ngambil air dari baroda sendiri, Habib Umar campur antara air biasa dengan air dingin. Enak di tenggorokan. Tapi kalau air dingin banget, kurang nyaman mungkin di tenggorokan beliau. Tapi kalau misalkan beliau minum air dingin, tetap diminum. Kapan? Kalau orang-orang yang gak paham sama Habib Umar, tiba-tiba ngasih air Habib Umar yang dingin banget. Itu diminum sedikit aja, tapi diminum untuk jabar khawatir. Biar hatinya itu nggak sedih, nggak kecewa, seperti itu. Kemudian, Beb, saya lanjutkan, hampir saya lupa. Tentang masalah minum-meminum, Al-Habib Umar saking sibuknya ya, dari pagi sampai sore, dari siang sampai malam, segala macam. Itu kalau Anda ngasih air ke beliau, Anda ngasih air ke beliau, baik itu di mobil, di undangan, di mana-mana, yashrab ya'ali, ya'ani ala gadril hajah. Minum cuman secukupnya beliau untuk minum memasukkan makanan ke perut beliau atau untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut beliau sebelum beliau melaksanakan sholat. Jadi minumnya beliau itu hanya kebutuhan, sebatas itu, tidak lebih sama sekali. Kenapa? Alasannya supaya tidak banyak, tidak menjadikan beliau ingin ke kamar mandi. Karena kebutuhan dakwah beliau. Ajib, ajib. Itu yang kalau Al-Fagir kita kan pelajari. ke kamar mandi terus kita minum, wah, iya. Kalau beliau saking sibuknya, beliau takut kalau anak ke hamam nanti dakwahnya terganggu apa, sampai-sampai beliau seperti itu, Beb. Ajib, ajib, ajib. Lalu, Beb. Itu apa tadi? Sampai di mana? Buka, sampai Beb. Di kurma. Habis makan bukanya kurma, beliau jadi biasanya. beliau bukanya pakai 3 kurma dan bentuk kurmanya Habib Habib Saugi nanti akan upload di Instagram beliau tentang macam kurmanya Habib ya. Terus beliau juga minum Apa? Air dan airnya kalau beliau sehat berarti air dingin dicampur air biasa seperti itu. Kemudian Habib setelah air putih apa yang beliau minum juga di bulan puasa tersebut Habib? Di puasa. Dan titik poin buka. Penting ya Habib ya untuk teman-teman semuanya, beliau minum dalam keadaan 3 kali juga dalam keadaan duduk. Ana selama 5 tahun, 5 tahun ana di sana, tidak pernah ana lihat Habib Umar minum berdiri, tidak pernah sekalipun. At-tamarruh tidak pernah, walaupun yakni datang ya Habib, ada hadisnya Nabi ya, ketika Nabi minum berdiri ada ya. Ada kan ya. Walaupun seperti itu datang untuk menunjukkan boleh, bolehlah. Walaupun mungkin hukumnya makruh wallahu a'lam untuk minum berdiri, tapi enggak mau Habib Umar. Habib Umar enggak mau melakukan itu, selama minum duduk itu sunnah dilakuin walaupun dalam keadaan susah sekalipun. Ajib, ajib, ajib. Minumnya. Bahkan Habib, beliau itu punya cucu, Beb. Namanya Amuri. Amuri namanya. Umar ya. Umar namanya. Umar. Kalau orang Tarim tuh Umar. Dipanggilnya bukan Umar, dipanggilnya nama kecil beliau terus Amuri. Oh, ditasghir ya, Habib ya. Ditasghir ya. Seperti kayak Fatimah, Fatuma. Fatuma.
Khadijah Khaduj. Kalau Umar Amuri. Kalau Abdullah Abudi. Abudi. Kalau Abdul Nam. Ghadir Ghaduri. Abudi. Kalau Saudi apa? Tidak tahu ana. Apa? Hah? Kalau orang Saudi, Tarim jarang namanya Saudi. Saudi ila habibi Muhammadin. Saugun tamatkan Nabi Hasya wa takatama. Allah, Masya Allah. Naam. Oh iya, Amuri Habib. Amuri ini umurnya 5 tahun, Bib. 4 tahun, 5 tahun. Cucu gitu. Beliau, Bib. Cucu beliau. Putra dari siapa, Amuri? Putra dari putri beliau. Oh, yang Asri itu anunya, apanya? Naam, Asri yang. Aywa. Ba'din dia main bola sama Ana, Bib. Di rumahnya Habib Umar. Ya Allah, Ana Galil Adab main bola di rumahnya Habib Umar. Ana ngajak Amuri main bola di rumahnya Habib Umar. Anak kecil, Bib. Ana ajak main bola, Ana ajak main bola. Keringetan. Antum ya, yang ngajak ini? Enggak, dia ngajak, Bib. Iya, terus. Iya, dia ngajak main bola, ada aula kan kecil gitu ya di rumah. Iya. Main bola. Dia keringetan, Bib. Keringetan, capek apa segala macam, capek. Lahdha shuwai bashrab katanya. Bentar, Ana mau minum bentar. Berlari dia, Bib, cepat-cepat ke bar roda. Dalam keadaan capek, dalam keadaan keringetan, dalam keadaan seperti itu, tinggal pencet minum biasa, dalam keadaan berdiri main bola lagi biasa, kan nggak apa-apa. Iya. Anak kecil. Iya, ini iya. Enggak, Bib. Dipencet airnya penuh, perlunya duduk, Bib. Duduk. Si siapa, habisnya Bib? Amuri yang kecil ini. Iya. Umurnya 4 tahun, umurnya atau 4-5 tahun lah. Tapi minum dalam keadaan duduk. Ana sempat upload itu di Instagram, minumnya dalam keadaan duduk. Anjir. Itu siapa? Itu anak kecil. Nah, beliau mungkin nggak tahu, dia mungkin nggak tahu itu sunnahnya Rasulullah. Tapi yang dia tahu, ini ajaran dari abahnya Ana. Yang mana abahnya Ana belajar daripada siapa? Daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Terus kita salsal ya Habib, ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sallim alaihi wa alihi. Ajib, ajib, ajib. Banyak, Habib, kalau misalkan antum mau dengar kisahnya Habib Umar tentang minum dalam keadaan duduk, Bayas tak ada gue luagat. Nah, mungkin lain kali akan live lagi kita. Kita lanjutkan. Melanjutkan. Nah, Bismillah. Makanan beliau, Habib. Ketika beliau berbuka, kurma ketika air putih. Berbuka, ya. Kurma air putih apa lagi? Kurma. Kurma. Tiga. Air putih. Minum air putih. Kemudian ada sambal saya. Uh-huh. Segitiga itu apa? Sambal saya namanya. Iya. Sambosa, makan sambosa. Sama bagia. Secukupnya ya. Mutabakia. Ya, mutabakia. Ah, antum ini Masya Allah. Mutabakia. Mutabakia itu apa, Beb? Coba dijelaskan, Beb. Mutabakia itu sejenis martabak ya, kalau di Indonesia ya. Ya, Beb ya? Enggak, yang bagia yang kecil itu, Beb. Yang bunder. Mutabakia. Lah, hadha bagia hadha. Hadha mutabakia. Enggak, bukan bagia. Mutabakia. Mutabak. Nah, yang kayak martabak loh, Beb. Iya. Tipis itu yang dimakan nama Habib Umar. Yang model kayak martabak itu. Kalau bagia tuh wallahu a'lam, mana enggak pernah lihat. Tapi kalau mutabakia itu kalau di sini martabak ya. Isinya telur, apa segala macam gitu. Kalau yang tebel itu yang apa, Beb? Lebih. Ya? Yang tebel itu, Beb. Kayak kaak tapi besar. Oh, itu makanan dari Simal itu. Dari mana? Dari Ayaman Utara. Ana enggak tahu namanya itu. Ya. Terus, cuman biasanya itu makanan berat ya Habib, nggak dimakan ketika buka puasa itu makanan agak jadi berat ini, sedikit. Ini ketika beliau berbuka di Darul Mustafa ini Habib ya, makanannya enggak, ini di rumah ya, di rumah. Di rumah. Ana tahu walaupun di rumah Ana tahu apa yang beliau makan itu karena ya Ana juga hubungan sama Habib Agil yang juga bagian di dapur apa segala macam jadi sedikit banyak tahulah. Kemudian daun bagel. Daun? Bagel. Ijo, kayak kangkung. Bukan kangkung, bukan. Sawi. Sawi ya. Sawi. Tapi bukan sawi ya, lain. Tapi bukan Beb. Sawi, lebih enak di sana, Beb. Iya, lebih enak, Beb. Enggak tahu ya, di sini. Kita biasanya badal Jumat beli itu. Badal Jumat biasanya beli. Nah. Oh, itu dimakan juga, Beb ya. Dimakan campur sama yang apa namanya? Kayak sambusa gitu dicampur sedikit ya. Kemudian ya, kemudian ada asir, Beb. Asir itu jus apa? Juice. Saya udah cerita di live sebelumnya bersama Laura Ismail Khalili. Asabit takrir yu'thiru ta'thir. Nah, iya. Jadinya kesukaan beliau itu adalah jus wortel, Bib. Oh, jus wortel.
Iya. Cuman bukan jus wortel yang di blender dicampur air, ada air gak ada airnya. Jadinya ada alat blenderan gitu dimasukin apa apanya? Wortelnya Wortelnya. dimasukin, keluarnya langsung asli wortel gitu loh, Bib. Ada kan alat gitu, gak pakai air lagi langsung murni sarinya gitu. Itu yang Umar suka. Tapi sangat sedikit itu Beb, airnya kalau nggak pakai air Beb. Enggak, lumayan. Empat wortel lah satu gelas. Karena juga bikin itu soalnya di Tarim untuk Abi Umar. Ya, itu yang beliau minum. Kenapa? Beliau minum karena ada manfaatnya untuk mata beliau. Ya, dari segi kesehatan. Apalagi udah, jus yang beliau suka? Paling suka udah wortel sudah. Kemudian ada sesuatu hal yang saya buat untuk beliau yang belum pernah beliau minum sebelumnya. Jadi apa Ana itu? Kan Beb, Ana kan bagian selain bagian ikut ke mobil beliau, Ana juga di mobil itu kadang-kadang Ana buat sesuatu yang baru gitu untuk Ana kasih di mobil Beb. Yang mana ini Anjir. nggak pernah dilakukan sama orang-orang Tarim Beb. Orang Tarim itu kalau makan di mobil tuh aneh ya Habib. Orang Tarim makan di mobil tuh aneh. Tapi kalau orang 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 Madura. Indonesia. Antum mau ngomong Madura tadi. Ana nggak ngomong tapi Beb, antum yang ngomong Beb ya. Iya. Kalau orang kalau kita biasa makan makan di mobil kan biasa. Jadinya Ana buat sesuatu untuk di mobil buat Habib Umar bin Hakim. Ana buat apa, Beb? Apa Ana itu? buat buat yogurt. Yogurtnya di Tarim itu udah ada yang manis. Iya kan? Udah ada yang manis. Yogurt manis cuman ada di luar Tarim. Di Tarim yogurtnya kecut semua, nggak ada rasanya. Apa bahasa Iya Tarimnya nggak? lupa, Ana, Beb? Bahasa Tarimnya apa? Ya Laban. Bukan. Kalau Halib itu susu biasa, kalau Bukan ada. Laban itu susu fermentasi. Ada namanya itu. Oh, pojok ini lali anak. Yogurt itu bahasa Tarimnya ada. Aywa, ada Laban tulisannya. Untuk susu fermentasi itu namanya Laban. Kalau untuk susu kayak Denko itu dipanggilnya Halib di situ. Ya kan? Terus Beb, itu kalau minum dalam keadaan kecut kayak gitu, beliau nggak suka. Iya kan? Kan kecut Beb. Iya, kecut, kayak kayak Zabadi, kayak Beb. yogurt Zabadi. Zabadi. Kalau Zabadi sah. Kalau Zabadi itu Beb, yogurt cuman yogurtnya agak padat Beb. Padat. Ini nggak cair, sejenis minuman. Oh, sejenis yang minuman botolan itu, Beb. Botolan itu. Nah, itu Zabadi ya. Iya, Bang. Zabadi, Zabadi, sah. Ba'den ya, Habib. Ba'den, habisnya itu. Itu, Zabadinya. Kalau diminum dalam keadaan biasa, itu agak kecut sedikit. Jadinya Antum anak campur tambah. apa? Anak, kira-kira campur apa, Habib? Madu? Bukan, anak campur gula khususnya Habib Umar. Jadi Habib Umar punya gula khusus, anak campur dengan takaran tertentu. Kemudian ketika Anda berikan ke Habib Umar pertama kali, Habib Umar bilang, Mahada, apa ini? Anda bilang, Nggak ngomong bid'ah Anda. Anda ngomong, orang-orang Tarim, Beb, ashabul khidmahnya Anda, eh, sawit ya Shogi. Ente buat apa ya Shogi? Ini bid'ah ini. Anda bilang sama mereka, ini bid'ah hasanah. Anda campur, Beb. Ya, udah, Anda campur, Mahada, kata Habib Umar. Anda bilang ini zabadi campur sama gula Habib. Oh, gulanya apa? Gulanya antum Habibnya. Dihabisin sama Habib Umar Bin. Nah, sejak saat itulah zabadinya Anda itu menyaingi wortelnya Habib Umar. Tunggu, Habib Umar tuh makannya nyenengkan antum apa suka Habib? Kalau misalkan Jabar Khotir buat nyenengkan anak, mungkin diminum mungkin seperempat, setengah. Ini nggak habis, Bib. Tiap anak kasih ke beliau, habis. Tiap anak kasih ke beliau, habis. Kayak gitu. Berarti Habib Umar tiap hari Jabar Khotir sama antum. Masya Allah. Naam, ajib. Terus, Habib. Ya. Habis. Dan Al-Fagir masih ingat, Habib. Al-Fagir juga di Zambal ngasih minum beliau pakai gelas ini, Habib. Ini gelasnya, Beb. Iya, ini gelasnya kita bawa dari sana. Ini minum di sini oleh Habib Umar, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Masyhur. Pakai ini. Kita isi air seperti yang Tung katakan. Air dingin sama air biasa kita campur, Habib. Masya Allah. Kita bagiin di Zambal. Ini Al-Fagir 3 tahun megang ini di Zambal. Dan Alhamdulillah bisa kita bawa pulang, Habib. Nah, karena ini punya Al-Fagir. Kita beli di Doan dulu.
Masya Allah. Masya Allah, mahabbahnya antum, Masya Allah ya Habib, sama ulama-ulama tarikh. Wah, Masya Allah. Masa nafak, Paden. Masya Allah. Terus, Habib. Sampai di mana Habib tadi, Habib? Sampai di apa namanya, di antara minuman Habib Umar adalah jus wortel dan juga zabadi yang dicampur oleh gula khusus dari apa namanya, dari gula khususnya Habib Gulanya Umar, Habib dan Umar. itu adalah Itu ada karya se... ciptaan daripada Habib Chowki. Dan beliau Habib Umar Nah. sangat cocok dan saya akan nyoba nanti. Gula khususnya Ya. merek apa, Habib? Gula khususnya merek apa? Apa Kalau seperti gula khususnya itu gulaku? dari dalam ya, dari dalam ya, dari Nggak ada pihak merek keluarganya gulaku Habib seperti di Umar. sini? Enggak ada. Atau gulamu, Habib? Itu gulanya dari dalam ya, dari pihak keluarga, kemudian keluarga memberikan kepada Ana untuk Ana bawa ke nanti ke mobil, ke undangan-undangan untuk Habib Umar pakai di teh-teh, di tehnya Habib Umar gitu. Jadi seperti itu. Kemudian terus Nah, sampai makanan Habib. Habib. Apa yang beliau bukanya pakai apa beliau? Iya, Habib. Wortel itu sudah penutup sudah. Itu habis habis makan apa namanya? Habis makan kurma dan juga apa namanya? Sedikit makan Sambusa. itu beliau langsung makan berat atau sholat dulu Habib? Enggak. Ini Habisnya itu banyak yang sholat dulu. teman-teman tanya, kalau di sini Habib makan dulu. Habis makan kenyang, baru mandi, baru sholat. Kalau Habib Ya, Umar bagaimana enggak, Habib? Habib Umar, enggak, sholat dulu. Enggak, sholat dulu, ntar dulu. Habisin dulu wortelnya. Habis wortelnya, habis sholatannya, biasanya Habib Umar baru, Subhanallah, Subhanallah, panggilan dari Saiful Rahman. Oh, itu berapa kali subhanallahnya, Beb? Berapa kali ya? 10 kali insya Allah. Itu antum, Jadinya berarti antum yang Subhanallah. ngasih, isyarat ke, kalau Habib Umar udah keluar, apa ada isyarat khusus, Beb, ke Fathur Rahman? Enggak, belum. Enggak ada. Karena biasanya Habib Umar insya Allah keluar ketika maghrib. Nah, isyarat-isyarat tersebut terjadinya nanti, tadi ketika asar. Karena Apa asar isyarat itu waktu antum? yang rentan. Karena asar itu waktu yang rentan. Antara Habib Umar mau keluar atau enggak. Jadi Anda harus standby itu. Di antara rumahnya Habib Umar sama Darul Mustafa apakah Ya. beliau akan keluar atau tidak. Di Sedangkan kalau pertigaan waktu antum berarti. maghrib di pertigaan itu. Jadinya kalau Habib Umar mau keluar, itu ini asar ya, asar ya. Ya. Balik lagi berarti. Ini Balik-balik. bagiannya Bang Mahdi harusnya. Enggak, kurang Jadi Habib kemarin. Umar nih lagi jadi Habib Umar nih di dalam lagi mukobalah. Mukobalah ini pertemuan khusus. Waktunya Nah. itu mepet-mepet sama asar. Ya. Sedangkan asar nih udah azan, udah komat, belum komat, udah azan. Nah, nunggu Habib Umar. Nunggunya bagaimana? Subhanallah, Subhanallah. Itu 10 kali. Habis itu la ilaha illallah ya. Alhamdulillah. Itu masing-masing 10 kali. Allahu Akbar. Itu 10 kali juga. Habis itu astagfirullah itu 10 kali juga. Habis itu zikir, kemudian ayat kursi seperti biasa ya. Terus ulang lagi sampai nunggu isyarat. Ngulang lagi. Ngulang lagi, terus ngulang kayak gitu. Kenapa? Karena belum ada isyarat dari Al-Fajir. Isyarat apa yang antum berikan? Oh, sama. Sama. Enggak, takutnya Iya. Habib Mahdi gini yang antum ke belakang enggak. Enggak sama gini. Oh, sama. Ya. Sama gini. Sudah ngulang. Itu isyaratnya Bang Mahdi yang buat itu isyaratnya. Set, set. Oh, Buat sama chef itu ada isyarat khusus sama Saiful Rahman penjaga gerbang, penjaga pintu itu ada isyarat khusus. Oh, makanya anak kan kepingin tahu, Isyarat Beb, sebab Habib isyaratnya Mahdi. turun isyaratnya turun temurun sampai ana. Oh, anak kira Saya antum juga. kalau antum gini-gini ya, Beb. Atau gini-gini enggak ya? Gini. Ya sama. Terus, terus, terus. Habis itu kalau sudah Habib Umar mau keluar, kalau ini tidak ada tanda nih Habib Umar insya Allah keluar. Udah anak keluar, anak bilang gini ya Mas Chef. Maksudnya ulang terus, Habib Umar mau datang gitu maksudnya. Cuman pakai isyarat. Tapi kalau Habib Umar dia bakalan lama, biasanya Umar bil Faqih nih temannya Ana yang murafik juga Ya. bakalan nelpon sama Habib Umar. Habib Umar, ini sudah 3 kali diulang zikirnya Habib Umar. Sudah 3 kali. Apakah antum mau keluar atau masih mau bersama tamu di dalam? Mungkin tamunya penting, mungkin Wajib. tamunya ini, mungkin tamunya ini. Kalau kalau iya, ini mau sholat di sini tapi jarang itu Beb, jarang banget. Pasti Umar keluar itu jarang. Mungkin 1 kali toh, anak 5 tahun mungkin 1 kali 2 kali toh, jarang. Pasti Habib Umar keluar. Habib Umar kalau bukan darurah, darurah nah gitu. Kalau udah darurah banget baru di rumah. Selalu keluar. Iya. Yeah. Lanjut. Habis Lanjut cus ke wortel maghrib. habis. Ya. Yeah. Habis cus Habis wortel aja tuh. habis. Biasanya Habib Umar keluar dalam keadaan buru-buru. Kenapa? Saiful Rahman sudah manggil. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kenapa? Ini maghrib. Habib Umar jarang meninggalkan salat maghrib. Hampir nggak pernah kalau maghrib. Masya Allah.
pasti keluar di Darul Mustafa. Dalam keadaan, iya, bukan mesti ya, ya paling sering di Darul Mustafa. Keluar, nah ketika beliau keluar itulah, oh ini semua sabul khidmah ini sudah rapi semuanya, sudah pakai minyak wangi, pakai apa segala macam. Ini malam hari raya kembali tadi ya. Ini bukan malam hari raya saja, ini setiap maghrib seperti ini. Oh, oke. Okay. Bukan malam hari raya saja, setiap maghrib sudah seperti ini. Apalagi di malam hari raya. Apa yang Al-Fakir persiapkan ketika itu? Apakah itu? Apa ya? Karena Habib Umar dari dalam itu buru-buru, biasanya ketika Habib Umar itu makan, minum segala macam, Habib Umar habis minum langsung keluar. Biasanya adatnya beliau, dan wallahu a'lam apakah ini merupakan sunnah Rasulullah atau tidak, saya yakin ini merupakan sunnah Rasulullah. Apa itu? Pakai khilal. Khilal, tusuk gigi. Iya. Tapi terkadang Habib Umar lupa karena tergesa-gesa, jadi saya menyiapkan khilal. Dari mana? Dari punya saya, khilal itu tusuk gigi. Untuk membersihkan sela-sela gigi beliau sebelum beliau melaksanakan sholat. Iya. Dan itu selalu beliau lakuin. Jadinya anak ambil khilal. Khilalnya bukan tusuk gigi yang kayak kita, kayak lidi gitu, bukan. Khilalnya Habib Umar itu sesuatu yang lebih ke alami ya. Habib Umar menyukai segala sesuatu berbahan alami. Apa? Pelepah kurma. Jadi pelepah kurma anak maunya mau bawa tadi. Lupa, nah. Ya Allah. Pelepah kurma. pelepah kurma. Oh, ini anak buka rahasia ini. Gak apa-apa sudah. Buka kurma. Pelepah kurma itu sesuatu yang tipis, Beb. Jadi kalau dimasukin ke, maaf, ke gigi beliau, apa, ke gigi kita, bersih. Kayak gitu. Dan banyak orang tarim yang begitu, masih. Cara beliau... Nah, itu yang anak siapin. Jadinya langsung. Jadi anak punya cara. Dia apa caranya dapat nadrahnya Habib Umar ini? Nah, gak mau ini lewat, anak. Ya apa? Ana ambil khilal, tusuk gigi, dan itu merupakan tugasnya ana. Ambil khilal, tusuk gigi, kemudian tusuk giginya ana taruh kapas, biar gak nyentuh ke tangan Al-Fagir, gak nyentuh, ana kasih kapas. Jadi Habib Umar ambil, langsung diambil sama Habib Umar. Nah, biasanya Habib Umar nyebut minimal Habib Umar. Kalau ada orang yang berinteraksi, walaupun sedikit dengan beliau, Habib Umar memberikan sebuah doa minimal. Seperti yang Antum katakan sama Habib Mahdi beberapa waktu lalu ketika Antum musafahah itu. Anda dengar itu. Sama. Yang Al-Fagir rasakan juga begitu. Mau interaksi apapun, sekecil apapun yang kita lakukan ke beliau, insya Allah beliau akan balas. Siapapun kita. Apa, minta apapun kita. Beliau minimal, beliau bilang apa? Hayyakumullah. Ya kan? Itu yang beliau katakan hayyakumullah. Apa artinya, Beb? Hayyakumullah. Loh, kok tanya sama anak-anak kan? Anak ini hostnya, Beb. Enggak tahu apa-apa ini. Bilang hayyakumullah ya, sejenis doa gitu, Beb ya. Mungkin kalau Al-Fagir pernah tahu juga, Beb, apa benar ini? Al-Fagir tahu katanya dan pernah Al-Fagir lihat Habib Umar itu termasuk adabnya kalau pakai tahlil apa namanya? Al-Hilal itu. Ya itu beliau tutupi seperti ini ya, Habib ya. Insya Allah ya Habib, gimana ya? Itu adat itu adat Indonesia ya. Habib Umar kalau pakai khilal, saya ingat ana, karena khilalnya sunnahnya Rasulullah ya Habib. Tidak ada sunnahnya Rasulullah yang ditutupi. Enggak, oh gitu ya. Enggak, itu pikirannya ana. Soalnya ana pernah lihat beliau pakai khilal biasa seperti ini. Oh, seperti biasa ya. Itu biasa. Dan ya Habib, untuk perlu ana kasih tahu ya Habib buat teman-teman semua, buat enggak salah kaprah. Buat tidak salah kaprah. Al-Habib Umar ketika menggunakan khilal Al-Habib Umar bukan seperti kita pakai tusuk gigi seret segala macam. Enggak, kan enggak enak kalau kita dilihat begitu pakai gini enggak enak kalau kita yang melakukan hal itu. Tapi kalau Habib Umar yang pakai khilal tetap indah untuk dipandang. Kenapa? Habib Umar ini orangnya elegan ya Habib. Hatta pakai khilal indah untuk dipandang. Pakai khilalnya beliau bukan mengurangi ketampanan beliau, enggak sama sekali. Beliau pakai khilal malah itu sunnahnya Rasulullah. Kenapa mesti ditutup? Mungkin maksud anak begitu. Anak pertamanya bingung. Kan anak dari Indonesia. Pertama kali datang orang-orang Indonesia kalau pakai khilal begini. Tapi kalau saya lihat Habib Umar mungkin adat istiadatnya berbeda atau entah bagaimana. Habib Umar lebih sering nggak nutup Habib Umar. Biasa. Okay. Tapi dengan beliau menggunakan khilal, jazakumullah. Ini saudaranya, saudarinya anak bawa Habib. Bawa khilal. Wajib. Didekatkan Habib?
Kurang dekat? Oh, iya. Naam, naam, naam. Tipis beb nih. Oh, bentuknya nggak bulat beb ya, tipis beb ya. Enggak bulat. Kalau bulat ya sama Oh. kayak yang kita beb. Berarti Enggak kalau masuk ke tipis sela-sela lebih gigi. masuk ke Lebih masuk ke sela-sela gigi beb. Allah, Ana baru dengar dari antum ini ya, beb. Man. Nah, gitu beb. Terus kemana Nah. hilal itu kalau sudah dipakai ya, beb? Pakai hilal, serat-serat-serat cuman indah, Habib. Dipandangnya tuh indah. Lisannya beliau itu indah, giginya Allah beliau itu Allah. rapi, bibirnya beliau itu Allah. tipis, indah ya Habib. Ketika ada Allah. hilal di sana mempercantik suasana ya Habib. Allahumma Bukan, salli kenapa sallim enggak ala. ada ya Habib? Orang mau orang mana ngelihat beliau dalam keadaan seperti itu terpesona ya Habib. Allahumma salli alaihi wa ala. Ya, seperti itu. Kemudian anak kasih kan ini ya Habib ya. Habib Umar bilang apa? Hayyakumullah. Nah. Gitu Artinya apa? nadanya beliau kan begitu ya. Ana tadi nanya sama antum, antum nanya sekarang sama ana. Enggak tahu Ana ana. nggak tahu. Ana ini hostnya, hostnya. Bagaimana, Antum apa artinya? hayakumullah. Apa hayakumullah? Ana nanya duluan biar biar ana enggak antum Pura-pura nggak nanyain tahu. biar. Anggap Ana nggak ada. Ana nggak ada, udah nggak ada, Beb. Terus. Habib Umar tuh hayyakumullah, paling sering udah bilang hayyakumullah, sudah paling sering hayyakumullah kata Habib Umar. Ini Kadang seperti kadang kalau udah lagi sepi kadang nanya kif halak, gimana kabarnya ente, kif halak, nadanya kan begitu Beb ya. gimana nadanya Habib? Lembut Habib ya. Hayyakumullah, hayyakumullah, haibah ya Habib, wibawa ya Habib, wibawa, lembut dicampur, aduh pokoknya indah lah. Hayyakumullah. Udah dikasih, udah farhan. Capeknya nah dari pagi sampai sore hilang ya, Habib. Ya. Sudah. Jalanlah, Habib Umar. Sret, jalan Habib Umar. Dengan dalam keadaan yang begitu rapi. Jubah yang rapi, ridak yang rapi, imamah yang rapi, sandal yang rapi. Bahkan tidak pernah beliau pakai ridak hijau. Jubahnya biru, tidak pernah. Ridaknya hitam, jubahnya tidak pernah. Selalu matching ya, Habib. Ini adalah bagian penting, poin penting yang harus kita pelajari Peci. dari beliau. Jadi pakaian beliau itu munasib gitu Beb ya. Enggak Munasib norak lah kalau abadan bahasa munas anunya. dak norak dak pernah norak, elegan enak untuk dipandang. Nah, itu juga yang anak pelajari dari beliau ya. Kalau anak pakai Makanya antum apa ini juga elegan terus Habib. Yes. Antum ini masya Allah Habib. Anda Senyumnya ketawa antum tak dari tadi. elegan. Masya Allah. Gitu ya Habib. Jadi Habib Umar jalan itu enak dipandang dari belakang, dari depan, dari samping. Imamahnya, senyumnya itu seakan-akan setiap gerakan beliau beliau takar dengan sedemikian rupa sehingga indah untuk dipandang. Terkadang ada orang alim ya Habib, orang halim, tapi gestur tubuhnya kurang, bukan kurang enak dipandang, enak dipandang. Akan tapi kalau misalkan di sana ada gestur tertentu seperti Habib Banda Mundir Al-Musawah, enak untuk dipandang. Gak banyak gerak ya Habib, gak banyak gerak, haibah, indah untuk dipandang. Nah, Ana terlalu banyak gerakannya gerak, Ana, Beb. iya, terus Habib Umar ini gak banyak gerak, enak, elegan dipandang. Mau apapun yang beliau lakukan itu enak, senyuman beliau. Jadi kalau misalkan buat video, kalau membuat video, Habaib, ini Habib ini buat video, dilambat-lambatin, biar enak untuk dipandang. Habib Umar gak usah. Gak usah dilambat-lambatin, udah enak untuk dipandang. Gak usah di slow motion gitu. Ada kan slow motion, biar lebih lambat sedikit senyumannya, biar enak dipandang, dikasih lagu segala macam. Ini gak usah. Habib Umar tanpa itu semua, dikasih lagu, udah indah. Kenapa? Habib Umar gak pernah ketawa ngakak, gak pernah noleh cepat gitu, gak pernah. Dipanggil. Itu kan cepat, enak dipandang, Beb. Pelan, Beb. Itu Habib Umar bin Hafidz. Yang anak pelajari bukan hanya ilmu ya, Habib. Cuman lebih daripada itu. Jadi tata ya cara untuk baktukum, berbicara, ya baktukum, ya baktukum. Untuk Antum berinteraksi. Antum ambil sesuatu yang tidak ada di kitab ya, Habib. Allah, hada husnudan yantum, Habib. Ya. Kemudian, jalan keluar Habib Umar. Ini masih masih belum ke musala Habib dari tadi ini. Habib, kelamaan kita Habib ya. Allah, enggak ada masalah. Kita hidupkan malam ini dengan Habib Umar Habib. Malam ini kita Id. Masya Allah. Tapi anak minta antum harus siap Habib. Jangan langsung habis putus ini langsung ngilang. Jangan Habib. Tak santai antum kalau ngilang. Baden, baden.
Terus jalan Habib Umar. Jalan Habib Umar itu sudah ada yang di pintu, ada yang di sini, ada yang di sini segala macam. Apa yang beliau lakuin? Di dalam rumah, masih dalam lingkup rumah, dari jalan dari dalam sampai masih batas rumah, tabassum akthar yani. Beliau tersenyum kepada siapa? Ada yang terlewat, Habib. Marhaba, apa ya? Ketika Habib Umar sudah keluar dari Syaggur Rijal, itu salaman. Apa beliau layani semua yang salaman, sedangkan waktu sangat mepet untuk ke apa namanya? Nah, itu yang akan saya bahas sekarang. Ya, jadinya kita ashabul khidmah itu punya namanya dzuk. Apa itu dzuk? Perasaan. Apa? Oh. Dzuk itu perasaan. Kita harus sadar diri, mawas diri. Oh, kita udah tiap hari sama Habib Umar, masa mau salaman sama Habib Umar. Kita harus tahu adab, tahu jaga. Buat nah, biasanya ya ilmunya. Ini bukan ilmu. Sebetulnya ini ilmu buat ashabul khidmah yang sekarang lagi khidmah di sana. Ilmunya, kalau kita tinggal di rumahnya Habib Umar, seperti Al-Fagir, ana tinggal di rumahnya Habib Umar. Ada namanya Akhuna Ghazali di sana. Ya, dari Banjar. Tinggal juga bersama saya di sana. Biasanya, kalau orang-orang yang udah setiap hari begini sama Habib Umar, kayaknya gimana gitu kalau musalaman Habib Umar. Udah setiap hari ketemu, masa musalaman lagi? Kasihan Habib Umar. Cuman buat ashabul khidmah yang rumahnya jauh, yang gak pernah ketemu Habib Umar seharian penuh, yang udah berkeluarga, udah agak tua sedikit, 50 tahun, 40 tahun, itu biasanya kalau salaman, itu enak-enak aja. Walaupun anak kalau salaman diterima sama Habib Umar, tapi anak harus punya aduk. Nah, punya aduk. Harus ada kapan anak salaman, kapan gak salaman. Itu anak anak tahu kapan salaman, kapan gak salaman. Siapa yang ngasih tahu anak? Yang ngasih tahu sama Ahuna Al-Habib Mahdi. Bagi semua ilmunya ana dari awal sampai akhir itu ilmu dari beliau. Jadi bukan ana ya, itu ilmu dari beliau semua. Cuman ana kembangkan, improvisasikan gitu. Ya, kemudian, salah. Apa? Diapakan, Beb? Improvisasikan. Enggak tahu ana itu artinya. Bahasa ya. Nah, Beb. Ya Allah, terus nah, udah. Itu Habib Umar biasanya keluar pertama kali dari pintu itu tabassum, ketawa, senyum. Kenapa nyambut kita ashabul khidmah? Udah dari pagi capek kerja disambut sama Habib Umar dengan senyuman beliau. Tapi kita harus sadar diri kalau beliau nih kayaknya cepat-cepat sedikit enggak salaman. Kalau beliau santai salaman kayak gitu. Jadi kita harus tahu ilmu-ilmunya begitu, harus punya dzuk kayak gitu biar perasaan. Kemudian Habib, sebelum antum lanjutkan senyumnya Habib Umar supaya live-nya ini kesimpan, Al-Fagir simpan dulu langsung live lagi ya, Beb ya. Ini sudah 1 jam. Oh, marhaba. Siap, oh iya, Beb, ya? Mahabak. Siap, Beb. Insyaallah. Insyaallah. Nah, untuk teman-teman kita kanu dulu supaya enggak hilang, langsung kita masuk lagi, kita live lagi.